Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Izzat Sensei. Dah sekiranya dah berapa bulan dah agaknya aku dah tak upload video baru. So dah inilah yang korang dapat, video terkini daripada Izzat Sensei. So untuk video kali ini just nak buat satu video simple saja, iaitu unboxing. Okay, aku akan unboxing dia satu box. Nama pun unboxing kan, mestilah aku buka kotak. So korang mesti dah tahu dah apa barang-barang dalam kotak ni. Sebab dah ada dalam tajuk dah pun. Bijak juga letak tajuk awal-awal. Dah bagi tahu dah apa barang dalam ni. Okey, tak apa. Kita teruskan ke sesi unboxing. Let's go. Let's go. Okey, ini dia kotaknya. Aku tak boleh tunjukkan alamat aku. So sedikit info ya, macam mana aku beli barang ni. Okey, barang ni sebenarnya barang yang sangat-sangat rare, sangat-sangat limited lah eh. Dia limited sebab barang ni dah tak di reproduce lagi. So aku bukan beli direct daripada pekilang. Aku beli daripada orang yang let's go barang ni lah. So aku cuba cari dekat Shopee, aku cuba cari dekat app laman web Indonesia. Aku tak jumpa. So tapi aku jumpa dekat satu aplikasi macam Shopee juga dekat Indonesia. Aku deal baik-baik dengan dia dan dia pun sangat baik. So siapa nak tahu dia punya laman web Shopee, aku sertakan dekat link kat bawah eh. Korang boleh cuba beli daripada dia. Dia memang sangat baik, sangat bagus. So tanpa buang masa lagi, kita buka ini kotak. Okey, aku gunting pun dah nazak ni, sorry eh, lambat sikit. Buka kotak pun dah dekat 10 minit dah ni. Uish, man, aku wow. Wow. Okey, cuba zoom. Okey, aku sebenarnya tak unboxing full habis lagi. So kalau kau nak tahu, episod dekat belakang ni adalah satu episod yang aku dah lama sebenarnya cari dan aku tak sangka pula dia bagi juga ni, sebab dalam gambar tu dia tak ada pula bagi ni. Episod yang paling rare ini dia episod yang paling rare. So kita tanpa buang masa lagi, kita buka dulu eh. Wah, sebenarnya aku sangat-sangat happy ni. Kalau korang tengok muka aku sebenarnya sangat-sangat happy lah eh. Okey, sabar adalah separuh daripada iman. Dalam masa korang tunggu aku unboxing ni, korang boleh zikir-zikir dulu, selawat-selawat Nabi, dapat juga kepala. Okey, jap eh. 1 hour later. Okey. Wow, aku sangat gembira sebenarnya. Okey, tengok balik pada video ni. Wow. 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 Ini dia 10 koleksi Doraemon dalam bahasa Indonesia. Doraemon cerita panjang dalam bahasa Indonesia. Wow, aku sebenarnya tak terkata dan nak cakap apa, sebab memang buku ni dah tak di, orang kata macam tak di reproduce balik. Dia dibuat oleh ni, kalau kau tengok ni, Komput Indo, Alex Media Komput Indo. Kalau dekat Malaysia dia macam Tora Aman lah eh. Kalau Tora Aman kat Malaysia pun dah tutup dah. So buku-buku komik Doraemon dekat Malaysia ni pun susah nak dapat. So dekat Indonesia dia ada lagi, dia masih ada lagi Alex Media ni. Cuma untuk versi ni dia dah tak reproduce balik. Dia dah, korang nak tahu dia punya pengeluaran adalah pada tahun 2013. So 2013 tu banyaklah keluaran dia. So dia sekarang ni dah stop lah. So ini adalah hasil daripada keluaran 2013. Dan aku berjaya dapat kan salah satu daripada
salah satu daripada komik yang paling rare lah pada aku eh. Wow. Okey, mungkin aku mungkin berbunyi macam shock sendiri. Mungkin ramai lagi yang dah ada. Cuma aku tak pernah ada siri berwarna penuh macam ni. Okey, kita tengok unboxing video. Okey, kita ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wow, ada 10 weh. Aku tak sangka dia bagi aktif, dia bagi 10 cerita bersiri. Wow, aku sangat gembira. Sebab owner tu sangat baik, dia bagi bonus satu buku. Memang aku tahu ada 10 buku, tapi aku tak sangka pula buku yang dah lama aku cari, buku Perjalanan Paralel ke Barat yang tidak diterbitkan oleh Tora Aman. Tora Aman memang tak keluarkan untuk episod ni, Perjalanan Paralel Nobita ke Dunia Barat ni Tora Aman memang tak keluarkan. Nah, tapi aku dapat juga buku dia daripada Media Indonesia. Alhamdulillah, syukur. Wow, look at that. So ada question dia kata, wow, walaupun dah berhabuk sikit tapi memang superb. Aku yang ambil sneak peek sikit. Okay, nanti kita akan review lah kalau ada masa aku akan review cerita ni. Okay, next. Jap. Alamak, gunting pun. Astaghfirullah Rabbabaraya. Astaghfirullah Minal khotoya. Astaghfirullah Rabbabaraya. Okay, so aku akan tunjukkan satu-satu komik-komik dia. So, pertama kita ada Nobita dalam Dunia Misteri. So, wow. Ni penunggang Nobita dan Kesatria Dinosaur. Perjalanan paralel Nobita ke Dunia Barat. Ni antara episod yang paling rare, susah nak dapat dekat Malaysia. So, ini dia Nobita di Dunia Setan. Kalau dekat bahasa Melayu punya, aku ada bahasa Melayu punya juga. So, bahasa Melayu punya dia tajuk dia lain sikit lah, dan dia punya cover pun lain sikit. Pengembaraan Nobita ke alam magic. Pengembaraan Nobita ke alam magic. Kalau kat Malaysia, Tora Aman punya keluaran, dia ada macam ni lah, cantik. Dia ada macam screenshot cerita dalam tu. Okay, kita teruskan. Baik, ini dia Nobita dan Pasukan Robot. Wow, dah 5 buku dah sekarang ni. Wow, cantik lagi buku dia ni. Nobita dan Planet Binatang. Natek Nobita dalam Arabian Night ataupun Arabian Night lah, dalam movie dia kata Arabian Night. So seterusnya Nobita dan Kelahiran Jepang, Jepun lah ya, Jepun. Nobita dalam Perang Luar Angkasa. Dan yang terakhir sekali, Nobita dan Kerajaan Awan. Okay, aku ada satu lagi buku which is aku dah beli lama dah daripada Indonesia. Ini dia Nobita dan Labirin Timah. Aku beli asing lah ni. Ini kebetulan orang tu ada stok orang lain, so aku beli juga. So, ini dia. Okay, pakai. Ini saja untuk video kali ini. Kalau korang suka dengan video-video review aku, review unboxing aku, so bolehlah teruskan subscribe. Jangan tekan unsubscribe. Okey, kita jumpa lagi masa akan datang. Semoga dalam keadaan yang sihat-sihat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.